masih melihat perkembangan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang. Kita lihat pemirsa sebuah video yang memperlihatkan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang ini menyatakan orang yang datang ke masjid disebutnya orang yang frustasi, dan ini menjadi viral di media sosial. Atas pernyataan pendiri Al-Zaitun ini, Sekretaris MUI Jawa Barat dan menyebut Panji Gumilang selalu memancing kegaduhan. Potongan video saat pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun Panji Gumilang menyebut orang yang datang ke masjid dianggap sebagai orang frustasi serta pelit menjadi viral di media sosial. Dan menanggapi video viral tersebut, Sekretaris MUI Jawa Barat, Rafani Akhyar, merasa geram. Menurutnya hal itu tentu menjadi keresahan baru bagi masyarakat, karena sudah jelas banyak masyarakat merasa tersinggung. Menurut Sekretaris MUI Jawa Barat, pernyataan ini dapat memicu kegaduhan. Menjadi keresahan baru ya bagi masyarakat, karena sudah jelas lah banyak masyarakat ya merasa tersinggung bahwa orang yang datang ke masjid itu disebut orang yang pelit, orang frustasi gitu ya. Itu pernyataan yang menurut saya bisa memicu kegaduhan ya. Jadi itu kontroversi yang luar biasa ya, makanya bisa disebut memicu kegaduhan itu gitu ya.